Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraral shadiqin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu al-amin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-azizil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wa qala idan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala al-qa'il fi kitab ta'limil muta'allim ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang mana puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya yang tidak bisa terukur oleh tukang bajigur, insinyur bahkan direktur. Salawat berserta salamnya mugia tercurah limpahkan kepada legendaris of Islam, the best of the best man, the king of the king, leader of leader, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan kita sampai selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada pimpinan pondok pesantren Ulul Khair yang saya hormati, dan kepada jajaran dewan yang saya hormati, dan kepada staf kekantoran atau pengurus yang saya hormati, dan kepada santri lelaki yang sangat sejati, yang kepada santriwati yang saya cintai, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun diselimuti dengan rasa dingin, namun insya Allah dengan berkumpulnya kita di aula pondok tercinta ini bisa menambah suhu udara menjadi semakin hangat, dan bahkan nanti ketika tampil para peserta-peserta dengan metode dakwahnya masing-masing, juga kemampuan menerangkan kitabnya masing-masing, mampu menambah semangat kita, menambah suhu kita semakin lebih hangat dan semakin bisa semangat lebih-lebih lagi. Maka dari itu, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membacakan kalimah thayyibah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah. Astaghfirullahal azim wa atubu.
sebelum ke acara inti, akan kami bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga Santri Enggal tuh, perkenalan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, yang akan dikedepankan poin pertama yaitu pembukaan, yang insya Allah akan diisi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dihiasi dengan suara emas sangkori, yang insya Allah akan dilantunkan oleh yang bertugas. Kepadanya, waktan wa mahalan mufaddalan.